tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi tak bisa. Bila keadaan itu di kedalaman, bila jalan tak di venue oleh kerajaan, lori-lori macam tak berhubung pada Kehutanan Negara 1984 Hutan Simpan Kekal. Dan tak bisa jauh darimu, ku tak bisa berikan tepukan kepada pengalaman ini dah ada berapa tahun? Pengalaman ini tahun kedua saya dah. Okey, sekarang menunggu rumah bersedia untuk acara ini seterusnya. Banyak pengalaman kat sini tempat ada anak orasi beza, pendekatan dia berbeza. Tapi budak-budak kat sini ada semangat nak belajar lah. Kira-kira dia orang peluang. Nama tadi? Nama-nama? Nama saya Maisara. Inilah orang Penang, orang Bandar Raya main berada hutan. Orang Georgetown lagi tu main dah. Okey, terima kasih. Saya Cikgu Suhaji ni, saya di Sekolah Pendalaman SKM Husbia dan tak 6 tahun. Ini adalah hari sukan kami dan sila datang ke Sekolah Pendalaman kalau dapat posting sebab sangat seronok and you'll be free
to do anything that is good for the kids. Have fun, be motivated for the new teachers. Okay, thank you. Hingga Perak, Anda Nazira, anak perempuan Abbas di rumah hijau. Saya Nusya Zisha dan saya posting di SK Postia di Sungai Siput. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, Dr. Mudin, Nusya Zisha, Dr. Jamil, Dr. Mozi, semua kerana ada sentiasa dan saya sangat gembira kerana ditempatkan di sekolah pedalaman dan ini adalah anak-anak murid saya. Pada hari ini kami ada sukan tahunan. Okey, inilah dia cecara posting. Patut posting tempat lain. Tapi tak apa, tak apa. Saya dah happy. Okey. Happy. Cerawan Abu Panaiso, saya bertugas di Sekolah Kemasan Pospia. Okey, acara berikutnya Pak Ali. Hari kejohanan sukan balapan remaja kali 4 untuk sekolah kami. Kali 100 meter. Sebab cuaca hujan, so macam padang sekali jap. Tapi budak still bersemangat untuk bersukan. Dan kita boleh tengok kat sana macam Encik Rahim dah rakam. Memang suasana dia memang meriah. Dan saya rasa macam seronoklah untuk hari ini. Dan untuk pengalaman saya 4 tahun di sekolah ni, saya nampak budak-budak ada, murid-murid saya ada perubahan. Bila ada yang boleh membaca dan segalanya. Okay, thank you kepada Abdan. Memang Abdan melahirkan guru-guru yang berwibawa dan cemerlang. Inilah keadaan bukan SK Pustia. Semua meriah. Ramai sebuah pukul yang duduk di bawah pokok atas bukit sana. Kuning. Tu, aku sama. Okey, kita sama-sama saksikan murid-murid. Beri sorakan! Orang kampung! Hijau, cepat sikit! Assalamualaikum, saya Nur Aidili. Saya sebagai pembantu operasi sekolah. Telah berkhidmat di sini lebih kurang dalam hampir 16 tahun. Mula-mula posting saya pada bulan 5 2008 dengan keadaan jalan sebelum tu masih tanah jalan tanah belum lagi bentang dan tiada kemudahan elektrik, masih lagi pakai generator diesel. Dan kemudahan lain tu dapat rasa macam telefon, elektrik semua pada tahun 2013. Dan saya di sini, saya akan masuk hari Isnin ke hari Jumaat bermalam di sini kerana jarak saya ke rumah jauh dan saya tak nak ambil risiko untuk datang pagi terlampau awal. Di sini penduduk kampung pun banyaklah main peranan dengan pihak sekolah dan kami pun selalu orang banyak membantu dari segi pengurusan bantuan ke pusat murid tu. Banyak kami minta tolong daripada penduduk kampung lah, banyak bekerjasama. Dan setakat ni alhamdulillah lah, masih bersemangat bekerja di SK Pospia. Sahabat kita ni dia weekend husband. Kami di sini umpama satu keluarga yang besar. Banyak tolong-menolong, ada cikgu dan AKP. Dia di sini selepas waktu sekolah kami dah macam adik-beradik. Apa yang sakit demam pun semua mengharapkan dengan kawan. Jadi rasanya di sini memang seronok lah. Kekeluargaan tu erat antara satu sama lain. Saya Puan Majidiah Rafi daripada Sektor Infrastruktur dan Polehan. So, hari ini kami bawa tim JMG, Jabatan Mineral Sains, untuk tengok punca, kawasan punca air
yang ada dekat sini. So nanti sekolah ni akan dapat tenaga tip lah. So kita akan datang, sekolah ni akan dapat bekalan air bersih lah untuk ni. Dan juga sebenarnya saya dah turun banyak sekolah dan ada 8 sekolah lah yang akan terlibat dalam projek ni. Ah dan Zubir. Kampung apa tu? Acara orang kampung sepak takraw. Ah, nama pasukan. Syamri Jalil Zubir dari kampung Gentes dijemput ke depan untuk menerima hadiah. Yo. Wakil kampung Gentes pun. Tahniah diucapkan kepada Rumah Hijau. Pun habis hujan. Jadi sekarang terima kasih saya ucapkan kepada semua guru dan juga AKP serta murid-murid SK Pospia serta ibu bapa dan seluruh penduduk kampung. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di sukan tahunan pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terakhirnya. Nak kembali balik ke Ipoh, keadaan hujan, so jalan agak licin, kena berhati-hati lah. Terima kasih. Okay, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih orang kampung. Hari hujan dan saya lepas tu balik awal. Hujan tak lebat, tu balik awal. Nanti lambat sampai. Assalamualaikum. Kita berkata, inilah keadaan di SK Pospia. Saya menyuruhi bukit dan dapat lihat itulah pencawang umpangan. Saya pinjamkan sekadar yang ada sedikit hari ini untuk saya tunjukkan. Syukur ya Allah, menjaga perasaan dan kemudahkanlah hamba umum yang hidup ini menjalankan tugasnya sebagai hamba-Mu di bumi panas. Assalamualaikum guys. Like, subscribe, share. Terima kasih diucapkan kepada warga pendidik yang berkhidmat di sekolah murid orang asli sama ada di pendalaman 2 atau pendalaman 1. Anda hebat, anda gigih dan anda berani menyahut cabaran. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Kami menghargai anda semua.